Pementasan teater kali ini adalah satu penghargaan UiTM terhadap sumbangan, perjuangan dan pengorbanan Tan Sri Arsyad Ayub seawal penubuhan UiTM. Pada masa sama bertujuan mengumpul dana bagi mengisi tabung mengubah destini anak bangsa UiTM. Hampir setengah juta graduan-graduan daripada UiTM yang telah pun ditauliahkan ijazah diploma daripada UiTM. Jadi apabila setengah juta ini dapat melihat pengorbanan dan cerita di sebalik pengorbanan yang telah dilakukan oleh Tan Sri Arsyad Ayub, ia akan membantu di samping mencari dana bagi tabung mengubah destini anak bangsa, tetapi juga untuk melihat satu insan yang telah banyak berkorban untuk negara khususnya dalam bentuk pendidikan dan khasnya kepada ITM dan UiTM. Melalui tabung mengubah destini anak bangsa, golongan Bumi Putra mampu mengubah taraf sosial mereka serta membawa bangsa Malaysia sebaris dengan bangsa yang maju di dunia. Alhamdulillah, kita mendapat memang sokongan 100% daripada Perdana Menteri sendiri dalam merealisasikan tabung mengubah destini anak bangsa ini, kerana kita dapat melihat ramai yang berpeluang setiap tahun untuk datang belajar di UiTM dan dapat secara tidak langsung mengubah masa depan mereka dengan mengambil peluang yang telah disediakan oleh kerajaan, khususnya Perdana Menteri. Dan kita sendiri pun perlu bertanggungjawablah untuk memastikan bahawa tabung mengubah destini anak bangsa ini sering diisi dan terus diisi supaya lebih ramai yang akan dapat peluang untuk melanjutkan pelajaran di pusat pengajian tinggi di UiTM ini. Bagi Tan Sri Arsyad Ayub, galakan dan dorongan perlu diberi kepada pelajar untuk mengembangkan minat dalam bidang masing-masing. Tapi oleh sebab didikan dan nasihat, sekitar juga kita majukan minat dia, minat. Sebab setiap orang ni kalau tidak berminat sesuatu perkara yang dibuatnya, sudah tentu tidak akan dapat kejayaan sepenuhnya. Mereka datang ke UiTM hari ini mesti tanya, tepuk dada, tanya selera, apa minat kita? Sebab semua dah disediakan di ITM. Cumanya yang mustahak tu pada pelajar-pelajar yang masuk ITM ni menggunakan peluang ni sehabis-habisnya. Teater ini bakal dipentaskan di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM bermula 25 hingga 28 Januari ini. Ia dijayakan pelakon tersohor tanah air antaranya Tony Yusof, Intan Lediana, Isma Daniel, Aziza Mahzan serta pensyarah dan para pelajar UiTM sendiri. Ia turut memberi ruang dan peluang kepada mereka yang berpotensi untuk mengembangkan kebolehan mereka dalam segala aspek. Pembangunan modal insan merupakan elemen penting dalam menjadikan sesebuah negara berdaya saing. Namun ada kalanya, kemiskinan menjadi kekangan. Jadi dengan program mengubah destini anak bangsa yang dilaksanakan oleh UiTM ini, maka impian kerajaan dalam memartabatkan lagi sektor pendidikan golongan Bumi Putra akan terlaksana. Zulafi Alim untuk Berita RTM.